Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngebedah cara bikin flower dress yang cantik ini. Mulai dari tahap desain hingga finishingnya. Cocok banget buat jadi dress graduation, acara kondangan, atau event formal lainnya. Gak usah nunggu lama lagi, let's do it! Proyek kali ini aku buat untuk graduation SMP. Referensi model yang dikasih yaitu dia pengen dressnya kayak gini, tapi roknya pengen diubah jadi sedikit di bawah lutut. Karena kainnya warna dusty pink, aku langsung kebayang untuk ngambil inspirasi Flower Girl dan Flower Garden sebagai temanya. Sampai sini aku masih belum tahu bakal kayak apa formasi bunganya. Jadi sketsanya baru sampai desain bajunya aja. Dan tada, kurang lebih bakal kayak gini bajunya. Untuk pola bajunya sendiri sebenarnya simpel aja. Dia cuman dress lengan 3/4 dan rok setengah lingkaran. Tapi untuk roknya, aku akan lapis tulle lingkaran penuh sebanyak 3 lapis, supaya kayak tutu balerina. Dan terakhir, aku akan pasang belt untuk mempermanis looknya. Step pertama, aku satuin dulu brokat dan satin bagian badan. Setelah itu, aku jahit sisi depan dan belakangnya. Jangan satuin kedua bagian belakangnya karena kita bakal pasang resleting Jepang nanti. Kasih kampuh lebihan juga ya buat resletingnya. Bagian atas beres. Sekarang kita lanjut proses bagian lengannya. Udah, gitu aja lengannya. Sekarang kita lanjut jahit roknya. Ini kita langsung satuin aja sisi depan dan belakangnya. Sama seperti bagian badan, jangan satuin kedua sisi belakangnya karena kita bakal pasang resleting Jepang. Untuk tulenya, aku jahit dulu biar jadi satu kelompok yang bisa diatur. Selain itu juga biar bisa sambil aku kerutin kalau ternyata panjangnya kelebihan dari lingkar pinggangnya. Terakhir, kita satuin bagian satin dan tulenya sebelum kita gabungin dengan bagian badan. Oh iya, tadi aku juga sekalian klim bagian bawahnya ya. Nah, sekarang kita gabungin sisi badan dan rok, dan kemudian langsung kita pasang resleting Jepang di bagian belakang. Thank you.
bagian badan udah selesai deh. Tinggal pasang kedua lengan ke badan, jahit bisban leher, dan kita udah bisa lanjut bikin beltnya. Bentuk pitanya cuma dilipet-lipet aja dari beltnya kayak gini. Kemudian di dalamnya aku jahit tangan manual supaya diem di tempat. Di awal sempat kepikiran buat si belt ini dijahit nyatu dengan dressnya. Tapi berhubung setelah ini akan ada fitting session lagi, jadi aku buat terpisah aja biar nanti ukurannya masih bisa dibenerin lagi. Paling nanti pitanya aja yang bakal aku jahit fix ke bajunya. Karena yang penting kan posisi pitanya harus berada di tengah-tengah pinggang. Dan terakhir, yaitu pasang payet dan bunga 3D-nya deh. Karena brokatnya sendiri udah lumayan rame, dan aku pengen nonjolin konsep taman bunganya. Jadi untuk payetnya aku cuman pasang di sekitar leher aja, sebagai aksen dedaunan dan bunga kuncup yang berada di sekitar barisan bunga-bunga lain. Dan akhirnya, dress flower girl selesai. Hasilnya ternyata cantik dan manis banget, ngelewatin ekspektasi aku. Ukurannya juga ternyata pas setelah aku sempet deg-degan takut nggak sesuai dengan badannya. Karena ini juga pertama kalinya aku bikin baju buat orang lain. Overall, project kali ini sukses! Sekian video cara bikin dress flower girl dari aku, semoga menginspirasi. Untuk hitung-hitungan pola badannya, udah aku cantumin linknya di deskripsi ya. Kalau ada yang gak ngerti atau ada pertanyaan lain juga, bisa banget buat komen di bawah. Makasih ya udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!